untuk sekolah kami dipaksa-paksa untuk mengurus paket C dan dinaikkan menjadi R. Jelas sudah patah bagi hukum. Ada apa dengan Pak Andi? Kenapa kami tidak dikasih masuk? Kami juga butuh keadilan. Data kami mengajukan, ini yang dikeluarkan setelah ada keberatan ke camat. Yang camat pertama yang dikeluarkan ini. Ini, Ari Atala. Ini sudah dimenangkan, ditandatangani. Tapi tidak ada surat ternyata, hanya ngomong doang. Kita tidak ada surat yang tertulisnya. Ya sama kita ada, sebagai warga tidak ada. Ada. Jadi, sama warga tidak ada, Pak. Pak Camat katanya. Karena kami dibawa terus. Dan ini keluar tanggal 31 Desember tengah malam. Orang sedang berdoa, mengucap syukur atau yang bagaimana, dia keluarkan begini. Apa ada di kenegaraan kita, Pak? Apa kita surat menyurat di tengah malam, Pak? Ada apa di kelurahan kami? Itu aja kami tanda tanya, Pak. Tolong Bapak pikirkan lagi. Minggu lalu 100% Bapak Bobby dari Cilirang Jawa. Saya yang pegang ambil alih gitu. Iya. Pak, tamu kan percaya sama saya kan. Terakhir ada WA, itu kan WA aja. Temuannya ya seperti mereka tuh. Kalau untuk mencopot secara langsung tanpa ada buktinya mereka nggak berani. Tapi kalau apabila ada buktinya, mereka siap untuk mencopot saudara lewat ini. Itu aja lah tempat tempatnya. Apakah ke depan nanti akan ada lanjutan lagi nih Pak terkait dengan ini Pak? Kalau dengan begini ya apanya adanya, mungkin enggak lah, nunggu apa aja lah. Salah satu poin buktinya? Contoh, misalnya kalau ada sekali lagi dia meminta duit dana dan dalam hal pengurusan administrasi, bisa kita buktikan melalui media informasi apa ini. Nah, mereka siap untuk copot langsung ke tapak tapen dan camat yang ada di bicara. Dia mempunyai deadline, artinya batas waktu. Batas waktu itu gimana? Artinya dia orang itu memberikan batas waktu, tapi memberikan batas waktu sampai bulan berapa atau bulan berapa begitu. Pada korot-korot? Iya. Nggak ada mengasih untuk sementara ini, memang dialah melanjutkan itu, jadi pola lingkungan. Oke, diduga harus terduga jelas ya? Jelas, harus tanpa bukti lah. Tapi begitu pun mereka kata terus memantau. Apakah nanti ada pemanggilan juga, Pak, untuk perjumpaan antar kecamatan? Ada, kontak kami nanti sama bagian Kabupaten Tapem ya, ada nanti. Dia pun berjanji setiap 2 minggu sekali nanti ada dia menelepon kami gitu. Berarti akan terus pemantauan ya Pak ya? Ada, dipantau.